Jonathan Christie dan Anthony Shinisuka Ginting dipastikan absen di Australia Open 2022 yang akan dihelat pada 15-20 November mendatang. Kepastian itu disampaikan pelatih tunggal putra Indonesia Irwansyah pada Sabtu 12 November 2022. Alasan utama PBSI menarik mundur Jonathan Christie dan Anthony Shinisuka Ginting berkaitan dengan BWF World Tour Final 2022 akhir tahun ini. Jonathan Christie dan Anthony Ginting sudah dipastikan menjadi wakil sektor tunggal putra Indonesia pada BWF World Tour Final 2022. Dengan begitu, Jojo dan Ginting sudah tidak memerlukan poin lagi dari Australia Open 2022. Keputusan ini menarik mundur Jonathan Christie dan Anthony Ginting, juga untuk mengembalikan kondisi pemain, kata Irwansyah. Jonathan Christie ditarik agar bisa fokus memulihkan cedera yang dia dapat di French Open 2022, ujar Irwansyah. Di sisi lain, Anthony Ginting juga bisa memakai waktu absen dari Australia Open 2022 untuk pemulihan dan bersiap menghadapi BWF World Tour Final, ucap Irwansyah menambahkan. Terdapat 3 wakil Indonesia lainnya yang juga mundur dari Australia Open 2022 karena telah mengantongi tiket BWF World Tour Final 2022. Mereka adalah Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, dan Rinov Rivaldi Pinta Haning Tias Mendadi. Adapun wakil Indonesia yang akan tampil di Australia Open 2022 mencapai 14 orang. Nah, berikut adalah daftar wakil Indonesia di Australia Open 2022. Oke guys, semoga 14 wakil Indonesia yang berjuang di Australia Open 2022 bisa meraih hasil yang memuaskan.